Before continuing, I want to thank those of you who have subscribed my channel. And for those who haven't, please subscribe right now. Don't forget to press the bell icon. Thank you so much. I hope you enjoy watching this video. Selamat pagi guys, hari yang cerah di Labuan Bajo. Saat ini masih pukul 8 lewat 30 menit. Alexa dan anggota tim yang lain baru tiba dari airport. Cuaca hari ini sangat cerah guys, sangat tepat untuk memulai one day trip kali ini bersama keluarga. Tanpa menunda waktu lagi, semuanya langsung menuju kapal yang sudah menunggu di dermaga. Yuk, kita ikuti keseruannya. Jangan kemana-mana ya. Sebelum memulai perjalanan, tim dari Lingko Travel akan memberikan briefing. Kita masuk pada di hari terakhir, di destinasi terakhir sebelum kita balik. Panas. Saya cuma titip pesan, segala sesuatu yang berisiko jangan dipaksakan. Jadi kalau misalnya akan tadi sudah dapat informasi dari Pamex, kalau Bapak Ibu sekalian juga tidak semua bisa snorkeling, jangan dipaksakan diri, tinggal nikmatin apa yang bisa dipaksakan. Jadi yang masih bisa nyaman itu kayak di Kanawa sama Long Beach sama Padang, itu destinasi yang tidak perlu nyewa kayak gitu. Ya kita usahakan nanti sebelum jam mungkin nanti sebelum jam 4 itu sudah harus keluar dari Padang menghindari ombak seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih, enjoy trip hari ini. Selamat pagi semuanya, kita perkenalkan ulang ya. Perkenalkan nama saya Andi, saya guide di sini. Jadi untuk trip kita hari ini saya yang edel. Kalau ada apa-apa, kasih tahu sama saya. Nanti mungkin karena kita durasi waktunya ini kita sudah agak lama. Nanti mungkin kita di destinasi-destinasi, ada destinasi yang kita mungkin lama, ada destinasi yang kita keep agak cepat sedikit. Ini semuanya mau snorkeling atau hanya main-main air saja? Main-main air, kita foto-foto saja ya. Berarti mungkin satu kita ini pagi ini kita 6 destinasi. Nah, 6 destinasi kita perginya. Cuma pagi ini kita pertama kita ke Kanawa. Kanawa itu resort dulunya, tapi sekarang sudah tidak. Itu ada dermaga, banyak ikan, bisa bersemangat ikan, bisa foto-foto. Kalau tidak mandi, kita cukup main air di situ. Terus kita go to another destinasi, itu Longping Beach. Di situ, kita Makassar. Manta, itu kita lihat dari atas saja. Sebenarnya Manta itu snow. Kalau Pak Air pasang sebentar, Taka, kita bisa naik ke atas, itu di pasir, pasir di tengah laut, itu kita bisa main-main di pasir, foto-foto. Kalau di Manta mungkin kita hanya lewat saja. Kalau Pantai Pink itu destinasi berikutnya, itu yang harus kita. Itu yang menikmati di tempat. Iya, itu namanya Temboloknya juga, kita di sana. Paling kita habis itu, kita habis dari Longping Beach. Taka Makassar, kita ke Komodo dulu. Mungkin kita agak lama di Komodo, habis itu kita ke Longping Beach, kita main pasir di situ yang kita lama. Sambil menunggu loket di Padar juga, karena Padar sekarang tidak standby jam. Mereka hanya ada waktu-waktu tertentu. Dari jam pagi, dari jam 5, 6, sampai jam 10, pagi. Habis itu, ya. Kita di Padang 1 jam naik trekking, jam 4 atau kita pulang. Kalau memang kita mau jam 4 pulang, berarti jam 2 kita naik ya. Jam 2 kita naik, jam 3 kita sudah turun dari bawah, jam 4 kita sudah go. Oke okay? Ya. Ada pertanyaan? Ya, kita ya. Makasih. Oh, sama-sama. Enjoy ya Bu. Ya.
Selesai briefing, perjalanan pun dimulai. Wow. So beautiful. Wow. Nampak semuanya sangat antusias dalam trip kali ini. Masing-masing sudah sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk traveling ini. Ada yang memakai sunblock, ada yang mempersiapkan peralatan, dan ada yang sibuk makan nih guys. Apapun aktivitasnya, yang penting semuanya happy dan semangat pastinya. Kapal ini memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk perjalanan ini guys. Di samping ruang kabin yang cukup lapang, juga dilengkapi dengan pendingin ruangan AC dan kamar mandi. Saat ini kapal sedang menuju destinasi pertama, yaitu Pulau Kanawa. Pelan-pelan Oneng. Tiba di Pulau Kanawa pukul 9 lewat 20 menit pagi. Pulau Kanawa merupakan destinasi pertama yang disinggahi dan ditempuh selama sekitar 30 menit dari Dermaga Labuan Bajo. Karena tidak semua anggota tim bisa berenang, jadi tim dibagi dua menjadi tim darat dan tim laut. Pulau Kanawa memang terkenal dengan air lautnya yang sangat bening dan bersih. Ikan-ikan beraneka jenis dan warna sangat mudah ditemukan. Tim laut sudah nggak sabar nih guys, ingin segera snorkeling untuk melihat keindahan bawah laut seputaran dermaga Pulau Kanawa ini. Yuk guys, kita ikuti keseruannya. Saat ini, tim darat sedang menuju Pantai Kanawa sambil menikmati panorama yang sangat indah. Pulau ini berada sekitar 15 km dari Labuan Bajo. Luasnya 32 hektar, memiliki air laut sebening kristal dengan pasir putih dan terumbu karang yang sangat indah. Meskipun saat ini air laut sedang surut, tidak mengurangi keindahan pantai ini, gradasi air laut masih jelas nampak kelihatan dari atas dermaga. Kembali ke tim laut. Tim laut masih mengeksplor keindahan bawah laut Pulau Kanawa. Beragam terumbu karang yang indah masih tetap terjaga. Semoga dengan makin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke sini, tidak sampai merusak terumbu-terumbu karang ini. Dan semoga ekosistem bawah lautnya tetap terjaga sampai kapanpun. Sementara itu, tim darat juga tidak mau kalah mengeksplor keindahan Pulau Kanawa ini dengan foto-foto tentunya. Yuk kita lihat hasil foto-foto mereka. Bagaimana hasil foto-fotonya? Keren kan? Tapi nampaknya mereka sudah capek nih guys. Entah karena cuaca yang panas atau memang capek foto-foto. Akhirnya, tim darat memutuskan untuk balik ke kapal. Tetap semangat ya. Sekedar info guys. Jika mau ke sini, saat yang paling tepat adalah ketika air laut surut. Karena garis pantai dan pasir putihnya akan nampak jelas. Di samping itu kalian pun akan dapat menemukan makhluk-makhluk laut cantik seperti bintang laut, kepiting kecil, dan sebagainya yang dapat dijumpai di bibir pantai. Oh ya, bagaimana kabarnya tim laut? Tim laut sepertinya belum puas. Masih pengen eksplor lagi. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi harus segera naik ke kapal juga untuk lanjut ke destinasi yang lain. Don't go anywhere. Yes. Jangan kemana-mana ya,
karena destinasi selanjutnya tidak kalah indahnya. Saat ini, kapal sedang menuju salah satu destinasi favorit karena keelokan Pulau Timbul dan pasir putihnya, yaitu Taka Makassar. Tapi sebelumnya akan mampir dulu di Manta Point untuk melihat manta-manta yang ada di sana. Semoga saja beruntung ya. Kapal tiba di Manta Point pukul 10 lewat 20 menit. Ikan pari manta yang ada di Labuan Bajo ini adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya mencapai sekitar 6-9 meter dan beratnya bisa mencapai 3 ton. Luar biasa ya! Manta Point berada di area Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di Manta Point ini guys. Antara lain, melihat manta dari atas kapal. Selain itu, kalian juga dapat menyaksikan koloni ubur-ubur yang merupakan makanan manta. Selanjutnya, kalian dapat melakukan snorkeling atau diving untuk melihat manta lebih dekat. Berhubung saat ini, arus laut cukup besar. Aktivitas yang dapat dilakukan hanya melihat manta dari atas kapal. Hal ini juga suatu keberuntungan, karena manta-manta ini sangat jarang naik ke permukaan laut. Yuk guys, kita lihat manta-manta ini. Ah, jangan ke pinggir semua ya. Nanti kita terbalik gini. Setelah puas melihat manta-manta, walaupun hanya dari atas kapal, perjalanan dilanjutkan ke destinasi selanjutnya, yaitu Taka Makassar. Kapal tiba di Taka Makassar pukul 10 lewat 35 menit. Taka Makassar adalah pulau kecil tak berpenghuni dengan pemandangan yang sangat indah. Air laut yang bening sebening kristal dan berwarna hijau toska menambah keelokan pulau ini. Aktivitas yang dapat dilakukan di sini diantaranya snorkeling dan diving yang merupakan lokasi favorit bagi para pencinta snorkeling dan diving. Kalian juga dapat bermain di pasir putih yang membentang seluas lapangan sepak bola. Alam bawah laut Taka Makassar menghadirkan aneka jenis terumbu karang serta ragam biota laut yang sangat cantik. Seperti saat ini, ada kura-kura yang sedang bermain sendirian. Yuk kita temani. Tapi harus tetap jaga jarak ya guys, biar kura-kuranya tetap nyaman di sini. Meski berada di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, tapi kenapa tempat ini bernama Taka Makassar?
Kataka artinya adalah dangkal, dan Makassar merupakan nama untuk pelaut asal Makassar yang menemukan tempat ini. Jadilah tempat ini diberi nama Taka Makassar. Tak lengkap rasanya jika kesini tidak bermain-main di hamparan pasir putih, dan tentunya wajib diabadikan dengan foto-foto. Sesuai dengan namanya, ketinggian pulau ini dari permukaan laut sangat rendah atau dangkal. Bahkan ketika air laut pasang, maka pulau ini akan menghilang dan kembali muncul saat air laut surut. Buat kalian yang mau kesini, sebaiknya saat air laut surut, supaya bisa puas mengeksplor hamparan pasir putih pulau ini. Setelah puas mengeksplor bawah laut dan pulau pasir putih di Taka Makassar ini, saatnya kembali ke kapal untuk lanjut ke destinasi yang lain. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my channel. See you in the next video. Bye bye.